Welcome back to Auto Project Channel. Balik lagi sama di sini nih sama Rosa. Nah, kali ini kita kembali di Auto Project Garage. Kita lihat ini lagi rame banget mobil-mobil yang bakalan melakukan pemasangan di Auto Project Garage nih sahabat Auto. Tapi kalau gitu langsung aja kita lihat ke dalam. Kita grebek nih apa aja nih mobil yang lagi melakukan pemasangan ataupun apa aja nih aksesoris yang lagi dipasang. Yuk kita lihat, yuk. Nah, mobil pertama yang kita lihat di sini adalah mobil BRV milik customer dari Auto Project yang lagi melakukan pemasangan nih sahabat Auto. Nah, kita lihat ini mekanik-mekaniknya lagi melakukan pemasangan aksesorisnya. Dan di sini customer kita ini mau pasang 7 aksesoris. Kalau gitu langsung aja kita lihat satu persatu aksesoris yang dipasang di mobil ini. Nah, sahabat Auto, kita lihat nih aksesoris yang sudah terpasang di mobil ini. Kita mulai di bagian depannya dulu nih. Ternyata customer ini memasang fog lamp cover nih sahabat Auto. Nah, kalau misal kita lihat nih secara look fog lamp cover yang terpasang di mobil BRV ini tuh udah pas banget posisinya dan juga ukurannya dengan mobil ini. Jadi ini nggak berlebih, nggak mengganggu penampilan mobil sama sekali. Dan printing karbonnya ini kebetulan customer ini memilih yang warna karbon. Printing karbonnya ini bener-bener rapi banget dan kelihatan mahal. Dan ini juga sampai ke sini mengcover bagian fog lampnya. Jadi ini membuat look mobil BRV ini jadi lebih sporty nih sahabat Auto. Dan nggak hanya warna karbon, kalian juga bisa memilih warna lainnya yang juga bisa kalian sesuaikan dengan eksterior mobil kalian ataupun dengan selera masing-masing. Kalau gitu langsung aja kita lihat ke aksesoris selanjutnya yang terpasang di mobil ini. Oke, sahabat Auto, tadi di bagian luarnya, tapi ternyata customer kita yang punya mobil BRV ini juga memasang aksesoris di bagian interiornya nih sahabat Auto. Ini ada cover yang sudah terpasang di bagian pintunya ini. Ini kita mulai dari yang bagian panel inner handle-nya dulu. Nah, di sini panel inner handle dari Auto Project ini sudah terpasang dengan rapi. Ukurannya benar-benar pas banget, presisi, potongannya juga rapi banget, dan printingnya benar-benar attention to detail. Jadi benar-benar rinci, rapi, dan bikin bagian interior nggak kalah sporty. Dan bagian ini customer kita ini juga memilih yang karbon karena Auto Project itu juga punya yang piano black dan juga wooden, tapi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi customer kita ini lebih suka yang karbon kali ya sahabat Auto. Dan kemudian ini bagian inner handle-nya, terus ada bagian armrest-nya nih. Nah, di sini kita lihat di bagian armrest-nya juga sudah pas banget. Jadi nggak akan mengganggu kalau misalnya kalian memencet tombol ini untuk menurunkan jendela dan segala macamnya, itu nggak bakalan terganggu karena ukurannya seperti yang dibilang tadi udah presisi, udah pas, nggak akan mengganggu. Jadi ini udah fit banget dengan mobil kalian. Di sini juga terpasang yang karbon dan ini juga sama seperti yang inner handle tadi, ini juga punya yang piano black dan juga yang wood. Terus kita lihat lagi ke dalam nih, apalagi yang dipasang oleh customer kita. Nah, di bagian dalamnya juga sudah terpasang nih sahabat Auto. Di sini ada panel shifter yang sudah terpasang di sini. Kalau misalnya sebelum terpasang itu bagian tuas dan juga shifter ini terlihat biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya sudah terpasang ini looknya lebih bikin kita eye catching pastinya sahabat Auto, bikin lebih keren lagi pastinya karena Auto Project bikin mobil Auto keren. Nah, di sini juga terpasang yang karbon. Jadi ini secara look, secara ukuran ini juga udah pas banget. Cuttingannya itu rapi, printnya juga rapi, dan ini udah presisi, pemasangannya juga gampang banget. Dan ini juga tersedia kalau misalnya customer kita ini pasang yang karbon, kita juga tersedia yang piano black dan juga yang wood. Jadi kalau misalnya pengennya yang wood, yang piano black itu juga bisa. Tapi kebetulan customer BRV dari Auto Project ini memasang yang karbon, yang juga ini senada dengan panel-panel lainnya yang juga sudah terpasang tadi. Nah, ternyata customer dari Auto Project yang punya mobil BRV ini juga mengganti hornnya nih sahabat Auto. Kalau sebelumnya horn BRV ini dianggap kurang padu, kurang keras suaranya, jadi diganti oleh horn dari Auto Project yang itu udah dual tone dan 112 desibel. Jadi itu suaranya udah padu, udah pas banget. Dan langsung aja kita coba nih, gimana sih suara klakson ini setelah diganti. Jadi coba dulu ya sahabat Auto. Wow, ini kenceng tapi padu. Jadi suaranya tuh nggak mengganggu gitu. Kita coba lagi nih. Nah, gitulah hasil dari klakson yang sudah terpasang di mobil BRV ini, klakson dari Auto Project. Selanjutnya masih ada aksesoris lainnya, langsung aja kita lihat yuk. Selanjutnya di bagian belakang juga terpasang aksesoris dari Auto Project di mobil BRV customer kita ini nih sahabat Auto. Ini yang terpasang adalah trunk lid cover. Nah, kalau misalnya BRV ini bawaannya itu di bagian tengah ini kosong. Jadi itulah kenapa Auto Project ini bikin aksesoris yang seolah memberi ilusi bahwa lampu dari kiri kanan ini tersambung. Jadi ini bikin tampilannya jadi lebih mewah lagi nih sahabat Auto. Dan
Di sini kebetulan customer kita ini memasang yang warna karbon, tapi otomatis itu juga punya pilihan warna lainnya yang juga bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Kita ada yang warna crop dan juga ada yang warna glossy black. Jadi sini kalian lihat kalau misalnya dari jauh itu terlihat lampunya menyambung. Jadi keren banget kan? Nah, udah sampai di sini aja ternyata masih ada satu aksesoris lagi nih sama Roto. Langsung aja kita lihat. Selanjutnya aksesoris terpasang di mobil BRV punya customer dari Project ini adalah karpet Max Matte 7D. Nah, ini merupakan pilihan yang keren banget nih karena Max Matte 7D ini mengcover keseluruhan lantai mobil, jadi benar-benar bisa melindungi mobil kalian dari kotoran nih sahabat Oto. Nah, juga ukurannya ini udah pas banget, presisi mengikuti setiap lakukan lantai mobil karena proses pembuatan karpet ini kita lakukan pemolahannya secara manual agar benar-benar pas, nggak ada yang miss sama sekali. Jadi dipastikan nggak ada kotoran yang masuk ke karpet dasarnya. Dan ini mengcover keseluruhan seperti yang dibilang tadi sampai ke atas-atasnya, tapi nggak mengganggu bagian pedal gas dan rem sama sekali. Jadi dipastikan aman juga buat keselamatan. Dan ini karpetnya nggak bakalan geser karena kita itu udah punya lapisan velcro secara menyeluruh di bagian bawahnya. Terus kita juga ada klip-klipnya. Jadi ini kuat banget, nggak bakalan geser nih. Nah, yang terlebihnya lagi nih, karpet ini gampang banget dibersihkan juga karena ini tuh udah waterproof. Jadi kalau misalnya kalian ketumpahan makanan, minuman, itu gampang banget untuk dibersihkan, tinggal dilap aja nih sahabat Oto. Dan kebetulan nih customer kita ini memilih yang tipe yang memakai coil karena Oto Project itu menyediakan karpet Max Matte 7D ini yang pakai coil maupun yang nggak pakai coil. Nah, yang pakai coil ini kalau misalnya yang coilnya ini kotor, kalian bisa tinggal copot dan dibersihkan lagi nih. Dan juga ini polanya itu yang diamond. Oto Project itu punya yang solitaire juga nih. Kebetulan customer kita ini memilih yang diamond. Terus warnanya juga hitam, mungkin juga diselasikan dengan bagian interiornya juga nih. Karena Oto Project ini kalau misalnya kalian nggak pengen warna hitam seperti customernya BRV ini, terus ada juga yang warna beige juga yang bisa kalian pilih, dan juga ada yang warna coffee brown. Ini benar-benar mengcover keseluruhan luas banget nih sampai ke bawah-bawah, dari yang driver, passenger, roll kedua sampai ke bagasi bahkan sahabat Oto. Nah, itu tadi dia aksesoris-aksesoris yang terpasang di mobil BRV customernya Oto Project ini sahabat Oto. Nah, aksesoris-aksesoris ini kalian bisa dapatkan di Oto Project Garage tentunya dan melakukan pemasangan dengan mekanik dari Oto Project. Dan ini alamat dari Oto Project Garage ini kalian bisa temukan di Ruko Sudah Square Blok nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi buat kalian yang terkendala dengan jarak ataupun yang berada di luar kota, kalian nggak perlu khawatir karena aksesoris Oto Project ini sudah ada dari Aceh sampai Papua. Jadi dari Aceh sampai Papua itu kalian bisa menemukan aksesoris Oto Project, datang ke toko variasinya dan tanyakan aksesoris Oto Project ada nggak? Tapi pastikan barangnya asli dari Oto Project. Buat kalian yang juga pengen pembelian aksesoris lainnya ataupun yang BRV tadi, kalian bisa langsung melalui online di Shopee, Tokopedia dan juga Ghibli-nya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye bye.